Oke, sebelum video mulai jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi bell ya, dan pilih all atau semua. Oke, siap boy. Lanjutan dari GTA Ultra Mission 2 sekarang part 3 coy ya. Waduh, the monster ini banyak mobil woy. Seperti semakin banyak orang yang berubah menjadi monster. Kita harus mencari tahu segera apa penyebabnya. Ayo kita selesaikan ini dengan cepat. Ayo Nico, buddy go. Sekto Crystal. Kalahkan Gomora. Waduh, ini tengah-tengah jalan woy, ributnya woy. Aduh, para kick woy, orang-orang gak ada yang kabur ngeliat kita. What the hell, ngapain mereka ngeliat kita lawan para Gomora woy. Kali ini bisa minggir gak? Minggir kalian, waduh, Ultraman menyerang warga sipil. Waduh, pergi kalian semua, pergi. Gak boleh ada yang kesini, woy, ini sempit banget coy. Jadi lawan para monster di atas jembatan dengan manusia yang banyak. Ini bagaimana ini ceritanya woy, ini kita Ultraman sudah broken ya. Waduh, kacau ya, mereka malah diem. Ini monster ngapain malah diem loh ya. Kalian harus menyerang warga sipil. Enggak lah, aku biar kalian menyerang warga sipil, aku yang menghentikan kalian. Gitu kan ceritanya kan. Kenapa kalian malah diem aja nih? Yang ini diem udah apa? Ngehalangin mobil jalan. Kamu ngapain ngalangin mobil jalan woy? Gak apa-apa, kamu ngalangin mobil jalan aja ya, biar aku lawan dia dulu ya. Oke guys, sebelum itu kalian jangan lupa untuk klik like, lalu komen dan share video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi bell ya. Jangan lupa untuk follow Instagramku cuy ya, Neosuko. Oke siap woy, kita akan mengalahkan dia woy ya. Oke mantep jiwa ini. Si dia mas, itu mobil tabrak aja, udah tabrak aja tuh kaijunya, monsternya woy. Kamu tabrak aja nih, aku bikin kamu nabrak dia ya. Jalan. Udah jalan. Coba ini. Jalan. Jalan. Oh kan ditabrak kan kaijunya. Waduh, Gomor ditabrak nih. Dan itu Pinoson yang berdua. Ngapain woy, bantu aku lah ini ya. Baiklah ini. Aduh, aku ditangkap polisi. Urutoraman ditangkap polisi woy. Waduh, kacau. Aduh, Ultraman, aku ingin membantu kalian pak. Kalian malah bikin aku tertangkap. Bagaimana caranya? Waduh, sampai dua polisi yang menabrak kaijunya. Oke guys, kita harus ada cheat dulu guys. Soalnya kalau nggak, kita nggak bisa bantai kaijunya guys. Aku lupa ya, cheat polisi ya. Oke siap boy. Udah apa polisi, gak usah menghalangin aku lagi. Aku pengen melawan para kaiju ya. Aduh, sampai si Taiga ya capek woy. Oke siap, kita akan langsung aja kalahin dia ya. Daripada basa-basi. Gila banget, kita akan mengalahkan. Ah, kayaknya ini yang lebih ke boss ya gitu. Ah, darahnya yang berkurang yang ini ya. Jadi kita harus mengalahkan dia. Dan mereka berdua itu lama banget, ngapain aja sih? Bukan ini kali ya bos ya. Aku mantap jiwa darahnya gak berkurang. Oh, yang dilawan bosnya itu. Bukan, maksudnya yang utamanya itu adalah si mereka yang lawan ya. Biarnya ya. Kita kalahin dulu yang ini. Mereka ini gampang sih guys. Ya, susah-susah amat. Tenang aja guys, aku akan mengalahkan dia. Aduh, agak nge-lag ya guys ya. Aku mundur dulu. Oke, mantap jiwa ya. Barusan kita mantap jiwa. Tenang super. Oke siap boy, aku punya ide lebih cemerlang lagi. Ultraman Taiga naik motor polisi. Oke siap boy, aku akan menabrak kamu monster Gomora jelek boy. Aduh sorry pak, terbang anjing. Waduh kacau, terbang aku salah nabrak ya. Maafin aku pak, nanti aku bawa ke rumah sakit. Oke sudah kalah guys, kita akan bantu untuk pinipin. Wow. Oke siap boy, setelah mengalahkan para Gomora, mereka tiba-tiba pindah ke virtual kaiju. Waduh kacau boy. Waduh, kita jadi ke dunia virtual kaiju boy. Kenapa kita berada di sini? Sepertinya kita tarik ke sini. Apa ada Rekubas? Ayo kita lawan mereka. Kalahkan para Rekubas guys. Oke, kita pakai Taiga lagi dan Rosso dan Blue, kita akan mengalahkan para monster Rekubas cuy. Waduh, Rekubas datang woi. Woi, ayo bantuin aku cuy. Kalian berdua bengong. Malah ngapain bengong woi ya? Oke, kita akan ngebukin mereka ya guys. Kalah kalian berdua. Kalian bertiga. Tiga maksudnya bertiga. Nih, dikeroyok oleh Rekubas nih, kurang ajar Rekubas. Kalian mau ngapain nyerang aku tiba-tiba woi ya? Kalau kita nggak kalahkan Rekubas, nanti mereka bakal muncul di dunia nyata guys. Oke siap woy. Ini kenapa kalau dua monster woy. Ini kenapa yang dia berdua malah nyerang satu cuy. Kurang aja mereka, mentang-mentang mereka abang adek, mereka lawan satu ya. Kurang aja emang. Woy, ayo, udah kalah sih tapi mereka berdua ini ya, monster berdua ini ya. Sini kamu woy ya. Aku akan mengalahkanmu woy. Tenang gak super, woy aduh. Ini parah nih tuh ya. Kenapa mereka nyerangnya begini woy? Kalian nih kalau nyerang nih jangan berkeroyok kenapa ya. Atau satu gitu kan, biar gentle gitu. Karena kan kalian bukan laki, jadi kalian betina. Oke siap woy.
Mantap juga. Woi, kenapa mantap jiwa bisa ditepis begitu sih? Mereka jago banget bisa menepis mantap jiwa dengan mudahnya, guys ya. Gua enggak tahu lah, enggak paham, coy. Aku tidak paham, coy. Oke sih, woi. Gimana caranya biar bisa mantap jiwa? Mantap jiwa. Oh, ini enggak bisa sekalinya memantap jiwa yang satu ditendang sama yang satu. Jadinya kita enggak bisa mengeluarkan semua kekuatan mantap jiwa kita, woi. Aduh, aduh. Astaga. Kurang aja mereka. Huah, huah. Mantap jiwa. Nah, itu yang aku cari-cari dari tadi, woi. Demo kalah sih. Tenang super. Oke, injek gaming, injek gaming. Aduh. Menjauh lagi. Huah. Mantap jiwa. Oke, injek gaming. Oke, sedikit lagi dia akan kalah. Tenang super. Kalah, woi. Nah, sudah kalah. Kira kalah juga mereka, udah sekarang tinggal satu, guys. Nah, ini malah gebuk-gebuk kan. Ngapain? Ngapain malah gebuk-gebuk? Eh, aduh. Udah kalahnya kamu. Tenang super. Bangun. Nah, udah bangun dia, guys. Kalah kamu Rey Kubas. Rey Kubasnya kalah kamu. Kamu ngapain? Wah, mantap jiwa. Oke, guys, darah Rey Kubas sudah sekarat banget. Ayo kalian dia Ipin Blue. Kamu pasti bisa Ipin Blue, aku yakin itu. Si Ipin Rosso malah jongkok. Kamu ngapain, coy? Aku ikutin jongkok. Bangun. Nah, sudah bangun dia. Kita langsung aja kalian dah kelamaan nunggu si Ipin Blue ini. Wah. Aduh, enggak mantap jiwa. Baru mantap jiwa, malah tenangan super dia. Tenangan super. Injekan super. Oh, dia belum kalah. Ah. Dengan ini mereka tidak akan muncul di nyata. Nico, ada yang datang. Waduh, itu kan X Red King, oh ya. Itu X Red King. Hati-hati, dia akan menyerang. Wah. Oke, guys, mereka kalah diserang Red King, oh ya. Bertahanlah, Nico. Dia menyerang secara tiba-tiba. Bagaimana aku tidak sadar? Sepertinya monster di virtual kaiju berbeda dengan virtual Ultraman. Waduh, sepertinya dia pengen nyerang, guys ya. Dia akan menyerang lagi. Kalian tidak apa-apa, Upin, Ipin. Orb. Biar aku yang urus. Siapa dia? Dia adalah Ultraman Orb. Kalahkan X-Ray King. Waduh, kacau, kita pakai Ultraman Orb Origin. Oke, sepoy. Sini kamu, aku gatak pakai ini. Wah, mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Oke, sepoy. Mantap jiwa, mantap jiwa. Kalian tenang saja bertiga ya. Biar aku yang urus ini. Aku adalah Ultraman Orb Ucok Origin. Oke, sepoy. Kalian kalau nonton Ultraman Season 1, kalian pasti tahu Ultraman Orb itu siapa. Itu adalah Ultraman Orb Ucok Origin. Enggak lah, Ultraman Orb Origin. Tapi orangnya itu adalah Ucok, guys ya. Dan ada DIYOM juga yang Ultraman Orb Origin Saga ya. Ucok menjadi Ultraman Orb bagaimana? Kalian nonton aja di situ, guys ya. Ada berapa part? Paling ada 7 part ya. Apa 6 part, 5 part. Aku lupa ya. Pokoknya sedikit partnya. Kalau yang Season 1 baru partnya banyak ya. Ada 52 aja ya. Oke, kita akan kalahin dari sekarat langsung aja. Ini kamu lemah sekali ya. Aku getak-getak aja terus. Wah, mantap jiwa. Oke, Ultraman Orb Origin. Kita akan mengalahkan dia, Ultraman Orb Origin. Getak, getak, getak gaming. Monster itu bagus sekali. Kuota cahaya, berikan padaku. Kalahkan X-Ray King. Waduh, kita jadi Ultraman Orb Specium Zeperion. Oke, siapa? Oke, oke. Kita menjadi lebih cepat. What the hell? Kita menjadi lebih cepat ya menggunakan Orb Specium Zeperion. Ini adalah gabungan dari Ultraman 3 dan Urutoraman ya, guys ya. Urutoraman Hayata. Oke, siapa? Aku akan mengalahkan kamu ya. Woi, aduh. Kamu ini batu sekali ya. Masih aja. Padahal sudah kalah, masih aja mau melawan aku. Aku adalah Ultraman Orb Specium Zeperion. Oke, siapa? Wah, ini gerakannya super, lebih cepat ya, lebih lincah gitu kan. Entah kenapa aku merasakannya itu dalam mouse dan keyboardku ya. Enggak lah, di layar kelihatan cepat sekali ya. Oke, siap. Woy, darahnya udah cepet banget, kurang, enggak kayak tadi. Enggak, Orb Origin lebih cepat lagi sih. Cuman, enggak kayak si Taiga dan Upin Ipin. Lama banget coy ya. Loh, ini gerakannya super cepat, anjay. Loh, gila. Apaan ini Ultraman Orb Specium Zeperion lebih cepat? Mantap jiwa. Waduh, kamu bisa berhasil melindungi dari mantap jiwa ya. Aku tidak akan membiarkan kamu. Pukul super. Kalah kamu, coy.
Tenaga super. Oke, tenaga super kita enggak kena tadi ya, salah aku. Wah, wah, mantap jiwa. Oke, Kisuk udah mau tewas sepertinya kamu ya. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup ya, Exorcist King. Kamu tidak akan aku biarkan hidup loh. Wah, wah. Oke, tenaga super kita berhasil. Oke, wah, wah. Mantap jiwa juga berhasil. Kita mantap jiwa sekali lagi, guys. Wah. Wah. Mantap jiwa. Oke, kita akan langsung aja gas ya, guys ya. Zephyrion Kozen. Ayolah. 1 2 3. Kamu mau kabur kemana, Zephyrion Kozen? Mana? Woi. Oke, siap, woi. Oke, diam. Dia mati, coy, meledak. Hahaha. Extra key kamu tidak muncul ke dunia nyata, tapi kamu udah muncul. Oke, guys, ini mereka mau ngapain? Kalian tidak apa-apa. Ya, tentu saja. Terima kasih, Ucok. Apa kau tahu penyebab semua ini terjadi dan apa itu virtual keju? Yang aku tahu bahwa para monster itu mengambil badan manusia sehingga mereka bisa hidup di sini. Ngomong-ngomong, siapa anak muda itu? Terima kasih telah menyelamatkanku. Namaku Neko. Ada taiga di dalam dirinya. Apa? Ada taiga di dalam dirinya? Bukannya dia sudah mati? Jahat sekali kau, Orb Senpai. Bisakah kalian menjelaskan ini padaku? Tentu. Setelah itu mereka menjelaskannya pada Ucok. Oke, siap, boy. Lanjut di part selanjutnya ya. Oke, mantap jiwa, pasti ibu like. Thank you guys for watching. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini agar gue bisa membuat video-video lainnya. Oke, gue Neko. Peace out.